Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mamah Naz. Di video kali ini, Mama akan membuat orek tempe tahu manis pedas. Rasanya enak banget, ini untuk lauk nasi. Bagi teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya. Ini bahan-bahannya. Saya menggunakan 10 buah tahu kulit. Saya beli di pasar 1 bungkus isinya 10. 2 papan tempe, ini sebenarnya 1 papan, cuma saya potong menjadi 2. 50 gram cabai hijau keriting, ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. Bawang merah, bawang putih secukupnya. Gula jawa secukupnya. Kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. 2 lembar daun salam, air asam jawa secukupnya, merica, kaldu jamur, dan garam. Sekarang dipotong-potong dulu tempenya. Kalau saya lebih suka beli tempe yang bungkusnya daun karena lebih alami ya. Kurang lebih seperti ini memotongnya, boleh juga dipotong dadu. Disisihkan dulu. Sekarang dipotong juga tahunya. Kira-kira seperti ini memotongnya. Ini tahu kulit ya. Disisihkan kembali. Ini cabenya, cabai hijau keriting. Boleh juga ditambahkan cabai merah keriting atau cabai rawit bila suka pedas. Bawang merah dan bawang putih juga diiris tipis. Tapi ini saya untuk bawang putihnya diulek biar aromanya lebih keluar. Tambahkan sedikit garam agar tidak licin. Boleh juga di blender, cuma karena ini sedikit, saya ulek saja. Saya sudah siapkan minyak panas, lalu digoreng tempenya terlebih dahulu. Ini sudah agak kecoklatan. Tidak perlu terlalu kering ya. Sekarang tahunya juga digoreng. Ditunggu sampai yang berwarna putihnya itu agak kecoklatan juga. Seperti ini kira-kira. Sekarang kita menumis bawang merahnya. Thank you.
sampai wangi. Lalu cabai hijau. Bawang putihnya dimasukkan. Ditumis sampai mengeluarkan wanginya harum sekali. Lalu daun salam dan air asam jawanya dimasukkan juga. Sekarang kita masukkan air putih agak banyak, gula merah dan bumbu-bumbu lainnya, merica, penyedap dan garam. Kecap manisnya juga dimasukkan sedikit demi sedikit. Sekarang masukkan tempe dan tahunya. Nah, dimatangkan sampai air bumbunya meresap. Seperti biasa, untuk memasak ini saya menggunakan azas kira-kira. Semakin sering kita memasak, semakin tahu seberapa banyak bumbu yang harus kita masukkan. Nanti jangan lupa dicek rasa. Kecapnya ditambahkan kembali apabila warnanya kurang pekat. Ditunggu sampai airnya menyusut. Ini sebenarnya sudah matang ya teman-teman. Nah, ini dia siap disajikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel Mamah Nas. Selamat mencoba di rumah.